Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB mengunjungi perbatasan Rafah pada Jumat 20 Oktober 2023. Antonio Guterres mengatakan bahwa truk bantuan yang berada di perbatasan Rafah harus secepat mungkin menuju ke Gaza untuk meringankan krisis kemanusiaan di sana. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dilaporkan mengunjungi perbatasan Rafah pada Jumat 20 Oktober 2023. Antonio Guterres mengatakan truk bantuan di perbatasan Rafah perlu bergerak secepat mungkin ke Gaza untuk meringankan krisis kemanusiaan. Guterres juga menekankan pihaknya juga turut terlibat dalam sistem verifikasi pengiriman bantuan yang cepat. Hal ini untuk memastikan truk-truk bantuan bisa segera sampai ke Gaza. Sementara itu, juru bicara kantor PBB di Jenewa untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Lark, mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan lanjutan dengan semua pihak dalam konflik Israel-Hamas. Pembicaraan lanjutan tersebut untuk memastikan operasi bantuan dapat segera dilakukan di Gaza. Adapun 2,3 juta penduduk Gaza saat ini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Saat ini di Gaza diketahui sangat membutuhkan bantuan air, makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Sebagai informasi, penyerangan Rafah menjadi fokus perhatian sejak Israel memulai pengeboman massal di Gaza sebagai pembalasan atas serangan mematikan yang dilakukan kelompok militan Hamas di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober 2023. Perbatasan Rafah ditutup membuat berbagai pihak berselisih mengenai persyaratan untuk mengizinkan aliran bantuan. Demikian informasi terkini, Syedaralon, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.